Selamat pagi. Kita lagi syuting Meghan Trainor parodinya yang Me Too. Ini dia pakai baju apa namanya? Jerapah. Dengan jerawatnya yang heboh. Oh. Lagi dapet, Bu. Iya. Tadi kita baru selesai syuting yang di adegan di mobil. Mabok ternyata. Saat syuting di mobil itu. Ada sekarang kita mau kayaknya mau ke Indomaret dulu kali ya. Seriusan? Saya badut. Eh, enggak deh, ada Pocari Sweat di apartemen, ya udah langsung naik aja deh. Kasihan si Cifani jalan-jalan pakai baju jerapah. Yuk ikut yuk kita syuting parodi Meghan Trainor Me Too alias jerawat batu. Saya ketemu jerapah di Indomaret. Coba apa? Wah, ini jerawat apa ini? Dia mau meleduk ini jerawatnya. Buntutnya bawah banget. Kita lagi siap-siap lagi untuk adegan di latar belakang biru. Itu Meghan Trainornya kekurusan ya sekarang ya. Ini setupnya. Ini ada kamera, green screen, ada objeknya Cici Fani, kemudian ada lighting sebelah sini, itu dia lightingnya. Yeay. Terus kita pakai ini nih. Untuk memantulkan cahaya biar mukanya agak kemas-kemasan gimana gitu. Aku masih belajar banget soal lighting, jadi ya coba-coba. Ya, ya. Syuting dulu ya. Kita lagi mau syuting adegan dukun. Makanya kita pakai layar hitam. Ini robek lampunya nanti. Nah, hitam terus. Kalau dukun kan biasa pakai itu tuh. Terus banget kita pakai stocking. Stocking istri. Buat kepala gini kan. Jadi deh. Digulung-gulung begini tuh. Itu kan. Kreatif banget ya, Pak. Tuh, gimana bagus ya? Kedukun nggak? Jaketnya pakai jaket YouTube Silver. Kelihatan nggak ya ada YouTube-nya? Nggak ada, di belakang kan. Balik aja. Nah. Oh, jadi ini untuk yang nanya, kadang kan banyak yang notice kalau Karyo bajunya kebalik nih, Kaido bajunya kebalik. Iya, kadang-kadang sengaja kita balik supaya nggak dengarnya. Ya, dengarnya juga ternyata. Sudahlah kalau itu yang balik. Biarin, dukunnya YouTuber. Nah, sini deh. Jangan pergi. Sibuk sendiri. Hina udah biasa ya, Hina ya. Lihat kok begini ya. Biasa, Mami. Sekarang kita berubah jadi jadi fansok buat jadi dokter. Jadi dokter. Capek kan syuting YouTube? Makanya kasih like, share, komen yang positif. Dah. Nah, sekarang saya harus pakai baju dokter. Baju dokter itu apa? Putih aja, putih. Ini meja putih, tapi dipakainya nggak begitu, dipakainya terbalik. Kenapa? Nggak tahu sih. Biar dokter aja gitu. Ya kan, kita lebih ke. Iya. Hmm.
ini. Bukan yang hijau di depan ya? Kacamata. Kacamata hitam, Kak. Kacamata putih. Kacamata. Di kamar sih enggak ada. Setelah kebiasaan buruk utama gua menghilangkan barang kacamata. Dan kalau kacamata yang hilang tuh susah karena kita kan nyari pakai mata. Sedangkan mata kita tidak bisa mencari karena enggak ada kacamata. Tapi yang dicari adalah kacamata. Jadi kacamatanya di mana? Tidak tahu, hilang udah. Tidak! Aduh, capek isar dulu deh, capek banget. Aduh. Terakhir di mana? Gak tau, lupa. Coba ingatnya terakhir pake di mana? Gak tau, lupa. Ma, ma, kacamata hilang, ma. Lagi jadi kafe. Cindy lagi make up. Wah, cantik banget nih. Oh iya, pasti. Putih banget. Iya. Pakai produk apa nih? Rosin. Iya, rosin nggak bukannya pedes ya di muka? Tapi adem. Adem. Bukannya itu buat? Pakai rosin. Enak tau. Wah, gila sih. Bahaya buat muka ya? Enggak, ini nanti dihapus kok langsung. Oh yaudah, yuk setting deh. Hey. Sekarang jam 9:30, akhirnya udah selesai, kita bungkus. Terima kasih ya Kak, udah datang malam-malam. Terima kasih banyak, selamat. Terima kasih Cici Fani yang mukanya sudah. Kamu mau kostum pocong gak? Terima kasih teman-teman udah ngikutin saran ini. Beginilah sekira-kira proses syuting itu, banyak yang gua gak take pada saat nge-vlog sih. Soalnya karena ketahuan kepanjangan juga. Memang syuting YouTube memang lumayan capek, makanya kita senang banget kalau teman-teman kasih like, kasih komen, kasih share. Itu senang banget kita karena berasanya kerja keras kita dihargai sama teman-teman semua. Yes, terima kasih. Jangan lupa untuk nge-share ya video aslinya parodi Megan Trainor. Thank you for being you. XOXO. Hai, sebelum close atau pindah ke video lainnya, kasih like dulu ya. Dan follow gue di YouTube dengan cara subscribe ke channel ini, Edozel Days.